aja. Selamat bahagia Bapak dan Ibu akhirnya sudah bisa mengentaskan anaknya. Alhamdulillah Fi, selamat akhirnya ya Fi setelah sekian lama. Tapi jadi aku sama Mbak Ati ditinggal sama Vivi nih. Tapi apapun selamat untuk hidup baru, selamat untuk apa sih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sepertinya anak banyak rezeki. Terus pokoknya doa ya Bapak, bagus buat Vivi sama Bapak. Apa ya, yang bagus-bagus ya, kayak pindah, yang jelas waktunya pasti akan lebih susah kumpul lagi, cuman kalau ada waktu usahakan kalau aku kursus bisa ikutan makan bareng sama pindah, ketemu bareng sama pindah, walaupun pasti agak susah ya. Terus siap-siap kalau teman-teman dipindah keluar kota ya Fi, jangan tertinggal ya. Oke, selamat ya Fi, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sekarang kita menuju ke pada pagi hari ini, siapakah mereka berdua? Aduh, saya nggak kuat melihat sorot kebahagiaan di antara keduanya. Bagaimana tadi kalau tadi saya sudah berbincang sebelum akad nikah, sekarang setelah akad nikah tegang juga, Mas? Udah nggak ada beda banget aja. Waduh, peluang kayak habis melahirkan ya. Iya. Nah, sekarang Mbak cantik di sampingnya ini yang tadinya namanya Mbak Vivi sekarang jadi Ibu Hotma ya. Ibu Hotma tadi kan tidak melihat secara langsung ijabnya, hanya mendengar sayup-sayup saja dari luar. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, kami bersyukur dengan adanya semua yang hari ini telah disini kami juga mendapat diberikan pertanyaan penting, mau punya anak berapa? 9? 11 katanya. 11 tambah kiper satu ya. Berapa anak kepengennya? Berapa ada? Iya, kasih tepis bahagianya. Iya, tapi yang pasti kita semuanya ikut bahagia. Karena nanti juga bisa dilihat ada banyak sekali yang turut mendoakan dan turut berbahagia. Iya. Bisa menyampaikan sesuatu untuk keluarga, kemudian untuk setiap pihak yang terlibat dalam acara ini, juga untuk tamu-tamu, silakan. Oke, kami berdua mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar dari Vivi dan saya sendiri, tetap yang tiada tidak bisa disebutkan satu persatu dan perbantuannya akan dibicarakan kita dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bahagia untuk keduanya. Bapak tunggu sebentar, tadi sudah dipesan. Saya titip 100% adik saya dan jangan lupa sholat. Bapak sama baik dengan siapa ini saya berbicara? Terus kami anak pertama, kakak pertama dari Vivi, tapi akhirnya tidak sih. Nah, kedekatan Bapak dengan Mbak Vivi ini seperti apa? Kok langsung sekarang sudah punya suami, langsung dititipkan kepada suaminya kedekatan itu? Kami merasa tetap jalan dan kami bagaimana rasa sukacitanya ketemu dengan Mas Hotma?
bahagia untuk keduanya. Silakan. Selamat berbahagia. Semoga langgeng bahagia selamanya. Cepat dapat momongan biar rame. Insya Allah menular. Iya. Kalau di persiapannya berapa lama?